Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun ilalang, yang jawab salam mudah-mudahan kebayar hutang. Ayah nubaga hutang ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaciri nu jawabna bedas eta nu gede hutang, gede suarana. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati rasulillah wa bi ni'matil jama'ah wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahlil kabair. Faman kadzabaha lam yanalha al-hadis ay kama qala. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, orang tua kita semua, guru-guru kita semua, kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurna, barokah keluargana, barokah ilmuna, barokah usahana, dan barokah yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak nonton itu sekdes, sekretaris, sekretaris kelurahan, lawan di lembur mas sekdes. Ya alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para kaula muda, karyawan-karyawati, santriwan-santriwati yang punya anak perawan, kudu hati-hati. Betul apa betul? Apalagi di zaman era globalisasi, banyak orang makan cendol nggak pakai kelapa, perutnya cendol nggak punya bapak. Ayah di dia ayah, insyaallah wal insya. Lain perawan main ini jadi dari Cikuda ke Cikarang masa kini naik Vespa, pemuda zaman sekarang ini diperkosa. Tas diperkosa tuh cerik, beritanya ke aparat desa, nih kenapa nangis, pengen nambah. Sayyidul wasilah akhinal jirom kersana Kang Haji Ramdan. Alhamdulillah beliau yang ngepel kepada saya, mudah-mudahan tanpa pelantara beliau saya tidak akan sampai ke sini. Wa ulqatun hasilatun bitabihi ka ulqatin binafsi ismil waqi'i. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dipayun puji urang sakakeun ka Gusti, selawat ka Kanjeng Nabi. 14 abad yang lalu lahir seorang yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, lahir seorang yang besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada 3 peristiwa besar, tanggal dan harinya sama.
Lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Hijrah Nabi di Mekah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Wafat Nabi tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Itulah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya tidak akan maaf sebelumnya karena patuh pilih tidak sesuai dengan harapan gitu. Makanya iya ini cai lobak ya iya. Cukup iya cai cai bejonan gitu mereka. Jadi kalau senang pilih bahasa dan tuntutan maaf karena memang keraya rada batuk-batukan. Insya Allah saya tidak akan panjang lebar, terlalu panjang kasihan sama ibu-ibu, terlalu lebar juga kasihan sama bapak-bapak. Insya Allah singkat, padat, yang penting melekat balik bawa berkat. Ilmu man singkat, padat, melekat balik bawa ilmu manfaat yang bawa am terus amplop deh amal. Nu hadir loba anawe bapaknya. Bapak-bapak. Alhamdulillah. Karena memang acara muludan seyogya yang paling bersyukur adalah ibu-ibu. Ibu-ibu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Survei membuktikan di Al-Qur'an ada surat An-Nisa, surat menerangkan ibu-ibu. Teraya di Al-Qur'an surat Ar-Rijal teraya, tapi An-Nisa hidup awewe surat An-Nisa ada, Ar-Rijal teraya. Semua negara dimiliki oleh ibu, setiap negara ayah ibu kota ayah itu bapak-bapak nama kue hampir semua nama ibu, nama-nama kue walaupun kue nau ya. Ayam kue bibika dan ayam kue papaka bibika ibi isuk-isuk sarapan bubur ibu ente iya papur ayam buras ibu ente iya paras ayam cilok cinci dicolok ente iya ceklok cireng cinci digoreng terus cireng bugis ibu semua ngaran ibu. Nama laki-laki cuma satu papais cerdas ayahnya dinumodar ayahnya dinumpae mata bapak-bapak ngariung dinumpae sebab ayah dulur na papais. Lu dagangnya si emas, beli bakso, bakso, mie ayam, mie goreng, bahkan seluruh anggota tubuh lalu banyak ngaran ibu. Punten, ningali ke andap, ayah ibu jari, atau indung suku. Indung suku apa namanya dia? Teraya bapak suku, indung suku ayah. Ya indung suku, boga anak opat. Betul kan, baik bapak anak kemana bro? Pas sayap jago, terus moga anak pada dilepas ya. Ayah kira-kira lelaki mungkin itu di dia. Lobak. Naik galur, bitis, ibi, entah iya mantis. Subhanallah, bitis ibi itu. Bi, kemana bi? Bitis awewe laku, bitis ustad laku. Naik ke luhur, ujur ibu itu iya, oh pajur ini kamu pikir ibu diangkat naik deh ke dia ayah bujal bujal India bujal RT gelaku hati-hati ditongtot dia nangger deh coba bujal ibu-ibu ditongtot dia nalaki merong kape walaupun bujal ngedosot. Naik seret ke dia, iwir, ibi, entah iya mangwir,
urang buktikeun seret ka ceuli eceuk deui wae. Teu manglit. Aya deui mata emak. Teu ieu bahta. Terakhir buuk ibu. Teu aya paeut. Artinya seluruhnya adalah nama ibu. Maka yang paling bersyukur seharusnya adalah ibu. Dulu sebelum Rasul lahir terkenal nikah sipah. Yang namanya kawin itu kawin sipah. Dulu sebelum Rasul lahir. Setelah Rasul lahir nikah sipah itu hukumnya haram. Ahalallahu nikah wa harrama sipah. Kosuma nikah sipah. Punten. Lamun urang boga anak awewe. Arek ditikahkeun arek dikawinkeun. Ditikahkeun dikawinkeun. Ketika akan ditikahkan kumpul minimal 7 panglobana 10 lelaki. Awewe diabur kabeh. Sampai reuneuh boga anak. Begitu geus boga anak dipanggil deui nu 10. Diakurkeun anakna jeung eta lalaki anu pernah nundun saham. Kamana mirip wajahna disitulah menjadi bapakna baru ditikahkan. Lamun teu anu mirip nunggu heula sampai bisa ngarandang. Geus ngarandang seret lempangna kasaha di antara nu 10 maka itulah jadi bapakna. 10 laki-laki perempuannya 1 itu disebut sifah. Maka lahir Nabi itu diharamkan tetap laki-laki 1 perempuan 1 kecuali bagi yang mampu silahkan tambah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan 4 pilar jalan menuju kebahagiaan. Setiap manusia pasti ingin hidupnya bahagia, betul? Tidak mau hidupnya sengsara. Hayang hirupna benghar embung malarat. Pengen bahagia, tidak mau sengsara. Cuman yang jadi masalah, apakah betul apa yang kita lakukan adalah jalan untuk menuju kebahagiaan? Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 pilar menuju kebahagiaan. Yang pertama, falladzina amanu bihi. Yang kedua, wa'azzaruhu. Yang ketiga, wa'nasaruhu. Yang keempat, wattaba'u nuran ladzi unzila ma'ah. Ulaika humul muflihun. Yang pertama, falladzina amanu bihi. Syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu bagaikan botol kosong. Ibu tahu botol kosong? Botol kosong diisi air aqua jadi botol aqua. Botol kosong diisi air teh jadi botol teh. Botol kosong diisi air susu jadi botol kan susu. Naca datang ke dia. Lain minta ngebejaan. Tidak perlu dipikirkan, yang penting dibuktikan. Botol kosong diisi air bir jadi botol. Artinya manusia itu bagaikan botol kosong, isi dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Di hati diisi dengan la ilaha illallah, di tangan diisi dengan la ilaha illallah, di mulut, di mata, seluruhnya, sehingga ada aliran apapun yang akan masuk. Maaf, tidak ada lowongan untuk saudara. Contoh, tengah putih jemplang jemping daya suara nuka kuping iwal karesek na samping anu padu jemping ping pengen kencing kebeneran di jero imah keweh kamar mandi sumurna jauh deket kuburan anyar hayang kii di jero imah inget daya botol kosong kira-kira kii ka sumur anu deket kuburan atau di botol kosong? Di botol kosong. Bapak-bapak di botol kosong bapak hari, ibu-ibu kumaha? Itu bahayanya botol kosong. Tapi ketika botol sudah diisi air susu, maka tidak mungkin dicampur dengan air kencing. Artinya, ketika
ketika seluruh tetes-tetes darah kita diisi dengan kalimat thayyibah, ada aliran apapun yang akan menghancurkan akidah kita, maaf, tidak ada lowongan untuk saudara. Saya jalan-jalan dengan kiai keluar kota, tengah malam mau mampir atau nginep di hotel, selama kamar hotel itu kosong, siapapun yang datang pasti diterima. Tapi ketika kamar hotel itu penuh, walaupun orang terhormat, maaf pak, kamar hotel sudah penuh. Maka nomor yang pertama, saya ajak kepada semua yang hadir di sini, isi seluruh titik-titik darah kita dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Maaf imam, terus. Bagaimana caranya? Cintai Allah, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menanamkan iman, mencintai Allah, maka hidup tidak akan takut. Lain saatik jelma, maaf. Ayeuna gara-gara aya naon ieu teh? Covid. Sieun teu dahar jeung sajabana. Ketika iman sudah mantap kepada Allah, situasi apapun tidak akan takut. Ini dipola contohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah, Nabi Ibrahim akan dibakar. Pas akan dibakar, tumpukan kayu 20 x 20 meter. Datang malaikat pengatur hujan. Assalamualaikum Ibrahim, waalaikumsalam. Ada apa wahai malaikat pengatur hujan? Kata malaikat Ibrahim, saya tahu persis Anda akan dibakar. Tolong izinkan saya untuk menurunkan hujan yang besar sehingga Anda selamat dari kebakaran. Kata Nabi Ibrahim, maaf, saya tidak membutuhkan pertolongan Anda. Balik malaikat pengatur hujan, datang malaikat pengatur angin. Assalamualaikum wahai malaikat Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada apa lagi wahai malaikat pengatur angin? Ibrahim, saya tahu persis Anda akan dibakar. Tolong izinkan saya untuk meniupkan angin yang besar sehingga tumpukan kayu akan terbawa oleh angin. Anda akan selamat. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak membutuhkan pertolongan Anda. Datang Jibril, Ibrahim, apa yang Anda inginkan? Datang malaikat pengatur hujan, Anda tolak. Datang malaikat pengatur angin, Anda tolak. Nabi Ibrahim mengatakan, saya punya iman kepada Allah, saya punya cinta kepada Allah, tapi yang jadi masalah, apakah Allah mencintaiku? Seketika itu Allah jawab, Ibrahim Khalilullah, Ibrahim adalah kekasih Allah. Maka Ibrahim langsung dilempar ke api yang gudar-gudar. Apa katanya? Allah langsung mengatakan, Kul ya narakuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hei sene tiis karasana ke Nabi Ibrahim. Maka diabadikan menurut para ahli hikmah, bacaan tadi itu adalah bacaan anti api atau anti panas. Kalau sering kita baca, ya narukurni barda wassalaman ala Ibrahim, setiap hari ba'da sholat tilu, tas sholat tilu, insyaallah ayah kebakaran walaupun sedana gede tenempel ke urang moal panas. Insya hajutim kebakaran gede sedana terkena urang, insyaallah moal panas, artinya bakal selamat dari api. Nabi Ibrahim langsung dibakar. Apa yang terjadi? Justru Nabi Ibrahim kerasa dingin di dalam. Allah langsung ngirim dua bidadari dan satu malaikat membawa kursi dari surga beserta buah-buahan di dalam api selama 7 hari. Nabi Ibrahim ngadahar buah-buahan di surga. Disangka Nabi Ibrahim wafat. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, ada makhluk Allah nukarunyakan ke Nabi Ibrahim. Namana difda. Difda itu bangkong. Bangkong karunyakan ayah sana ngagudar-gudar, ngabakar Nabi Ibrahim. Cep bangkong, saya akan membela Nabi Ibrahim. Akhirnya bangkong cari air, air disedot. Dengan gagahnya bangkong bawa cair, disemburkan ke sana. Alhamdulillah sana terpaya. Sebab sununa gede bangkong bawa cahina seperti terus ngambil lagi kedua kali disedotkan disemburkan terbaik ini baik begitu katilu kali nyedotna loba disemburkan alhamdulillah dengan izin Allah bangkong namodar kecapean.
wacai cak-cak di luhur nyarios. Om, kernaon anda menolong Nabi Ibrahim. Tidak mungkin senepae ku cai anu dibawa ku mana. Bangkong mengatakan bukan urusan api mati ataupun tidak, tapi posisi saya ada di dalam kebenaran. Maka setelah Nabi lahir jauh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad menganjurkan sunnah maihan cak-cak dan tidak diperbolehkan maihan bangkong. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu adfadia fa inna haqiqahunna tasbih walakin la yaqawna. Wahai orang Islam, janganlah engkau membunuh bangkong, karena suara bangkong itu adalah tasbih. Kadengi nama tang ting tung kek, padahal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu suara bangkong. Allahu Akbar, kadengi tang ting tung kek. Temanang dibunuh, tapi sekian tahun yang lalu disimberin lalu balik ceramah, tengah peting ayah nuliangkan bangkong. Kerniangan bangkong, ditanya kenaun kang niangan bangkong, hari naun dikerok sugan ayah angkaan. Bagaimana kan ayah begitu? Niangan angka naun tak? Punten ya cahina ditambah panas. Ketika api sudah tidak ada, Nabi Ibrahim keluar. Namrud mengatakan Ibrahim pasti hancur. Ternyata Ibrahim hidup. Bahkan keluar dari tumpukan debu sambil mawacau. Sambil mawacau. Tuh cau ayat ini itu. Simpuring pikir tadi tadi sebuah cau di itu doang. Masya Allah. Bisa tenyahuan. Cau udah bawa ke itu mangga ke anak. Coba di itu. Ah, gede kali itu. Subhanallah. Datang Jibril. Wahai Ibrahim, kenapa anda tidak mempan oleh api? Apakah ini ilmu dari Pak Haji Peri? Kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kalau kemarin saya menerima tawaran malaikat pengatur hujan, kalau saya menerima tawaran malaikat pengatur angin, saya selamat. Orang kafir akan mengatakan, oh pantas Ibrahim selamat karena ada hujan, pantas Ibrahim selamat karena ada angin. Sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, pasti dalam hatinya mengatakan ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tiap hari sebut la ilaha illallah, minimal nyebut Allah, 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 Allah. Kalau Allah saja baca nak genep kali. Setelah genep kali pentak kurang hayang naon. Allah, 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 ya Allah, jabatan muga muda sinai. Terus Allah, 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 Allah. Sebab Allah adalah Tuhan kita. Setelah Allah ada, maka buang alifnya. Alif dibuang, tinggal lillah. Naon artinya lillah? Segalanya milik Allah. Kalau tadi Allah adalah Tuhan kita, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau sudah mengakui Tuhan kita adalah Allah, maka dibuang alifnya, tinggal lillah. Artinya lillah, segalanya milik Allah. Kita milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, harta milik Allah. Kehilangan jabatan tidak menjadi masalah. Kehilangan suami karena kawin lagi tidak ada masalah. Jadi masalah tuh, Bu? Kehilangan apapun tidak jadi masalah karena memang lillah milik Allah. Kalau sudah lillah milik Allah, maka dibuang lagi lamnya satu, tinggal lahu. Lahu lamun bahasa Jawa, lahu maring Allah, berarti kita berjalan untuk Allah. Segala sesuatu sepak terjang kita sandarkan kepada Allah. Kalau sudah lahu, lam dibuang, hu, kita ada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ada periodiknya,
dari Allah menjadi lillah, dari lillah menjadi lahu, dari lahu huh, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dulu di dalam kitab Ummul Barahin ada perdebatan sengit antara kaum Dahriyah dengan orang-orang muslim pada masa itu. Kaum Dahriyah mengatakan, "Wahai orang-orang Islam, saya siap memeluk Islam. Tapi lewat perdebatan, kalau saya kalah, saya siap masuk Islam." Maka terjadilah perkumpulan antara kaum Dahriyah dengan orang-orang Islam. Begitu terjadi kumpul, kaum Dahriyah bertanya kepada orang Islam, "Wahai orang-orang Muslim, saya tahu bahwa Allah punya sifat yang wajib 20 diantaranya. Padahal banyak sifatnya, tapi yang wajib diketahui adalah sifat 20. Ibu apa sifat 20? Wujud kidam bako mana? Aliman hayan sami'an Alhamdulillah kekedeng ayah nu dites budak saurang harap kedeng. Kata kaum Dahriyah, "Wahai orang Islam, pertama adalah wujud." Yang jadi pertanyaan, apa artinya wujud? Ada. Ketika Allah ada, cek kaum Dahriyah, di mana ayana Allah? Di dalam ilmu kalam tidak boleh umat Islam bertanya di mana ayana Allah. Tapi orang kafir mengatakan, kalau memang Allah wujud, Allah ada, di mana ayana Allah? Eta orang-orang Islam anu make udang sekele pelak pespa anu bisa jawab. Akhirnya anak muda, mudah-mudahan anak muda seperti nu aya di dieu kabeh. Anak muda hudang ngaranan Nu'man bin Sabit. Kata Nu'man bin Sabit, "Wahai kaum Dahriyah, kalau anda bertanya di mana adanya Allah, tolong bawakan dulu susu ke podium." Ya Allah, enggak susu dari baik. Ia maka cerita kisah lain cek Haji Soma, tapi cek Nu'man bin Sabit yang terkenal menjadi Imam Abu Hanifah. Cek Nu'man bin Sabit, kalau anda bertanya di mana adanya Allah, bawakan susu ke dia. Panitia riweh keangan susu. Akhirnya datanglah susu. Anggap baik ia adalah susu. Cek kaum Dahriyah, apa gunanya pertanyaan saya dengan susu yang ada di gelas? Nu'man bin Sabit mengatakan, "Wahai kaum Dahriyah, percayakah anda dalam susu ini mengandung vitamin?" Percaya. Kalau anda percaya dalam susu ini mengandung vitamin, tolong carikan vitamin yang ada di dalam susu. Bawa vitamin nakadil susu nak kerjang maneh. Maka kaum Dahriyah tidak mampu untuk melihat yang dia yakini bahwa vitamin ada di dalam susu. Mawadai jauh hiji, tayu jauh. Ibu percaya ia jauh? Apakah percaya di dalam pisang ini ada vitamin? Tolong carikan vitamin yang ada di dalam pisang. Vitamin atau kadir sepisang nakir ibu. Cek kaum Dahriyah, saya tidak bisa menemukan vitamin itu. Tapi kalau tidak bisa terlihat dan tidak bisa ditemukan, apakah anda tetap percaya? Tetap saya percaya. Namun anjeun teu percaya baik, cek Nu'man bin Sabit kuring arek mawa tai ucing nu bau dah hasil teh kumana diletak hasil mabantu. Akhirnya cek Nu'man bin Sabit bukan di mana adanya Allah, tapi yang penting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ada kaitannya dengan peristiwa maulid Nabi adalah ibadah sholat. Maka saya mengajak
lewat acara maulid ini, ramaikan masjid melalui sholat berjamaah. Jadi sholat subuh berangkat pada jajar, alhamdulillah penuh keluar-luar, alhamdulillah. Sholat Jumat jadi apa yang namanya? Apa yang namanya? Artinya, kenapa saya nanya sholat Jumat apa yang namanya? Ya, apa yang Jumat sholat Jumat. Tapi, biasanya setengah 12 poin Jumat nundutan. Setengah 12 poin Kamis nundutan. Setengah 12 poin Sabtu nundutan. Giliran setengah 12 poin Jumat nundutan. Asuk ke masjid, neangan kipas, neangan AC ke kira-kira tigis. Begitu diuk serat tungkul. Perum kotok. Tadi tuna, perum jelemak. Begitu khotib naik, subhanallah nyaritakan siksa kubur anehna ngacai pajar cerik kubawa turan nanu digigir padahal ngacai gersare. Ditanya kubawa majikana tadi ka nenek sapeker hebat amat sedap pisan atuh lain sedap da emang geret subhanallah. Sedangkan ayah budak eta nu nundutan kakarak sholat Jumat, ayah budak kakarak sholat Jumat deh. Beres khotib turun komat Allahu Akbar Allahu Akbar batura rarudang manehna masih sila ditoel ku baturana geus yang mun cerik bae ajar cerik baitu udang korolos arek balik arek kemana kan balik panieun can salat Jumat ngilu salat Jumat imam takbir makmum ikut takbir nunundutan ngilu kakarak ayah budak mulai sholat Jumat. Ya penting pelajaran geur urang dalam menata kehidupan di pemerintahan. Begitu serat imam takbir Allahu Akbar, makmum kabeh Allahu Akbar, nunundutan ngilu Allahu Akbar. Takbir kan aya opat macam ibu, aya anu kadieu punten tah ya utara urusan pikirnya. Ayat nu kadieu Allahu Akbar sah. Nah, ayat nu Allahu Akbar di dieu di dada. Ayat nu Allahu Akbarna di dieu. Bahkan ayat nu diputer Allahu Akbar terserah penting salat. Ayeuna ribut salat henteu. Nah, nu kunut jeung nu teu kunut ribut. Cek tukang beca hatena aing teu salat jadi ribut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nundutan ieu takbir, Allahu Akbar. Imam kakarak jadi imam Jumat. Biasana lamun kakarak kan rada geter. Bismillahirrahmanirrahim. Cep nundutan teh amin. Allahu Akbar. Kakarak bismillah amin. Eta budak nu kakarak salat, oh begini salat Jumat mun bismillah amin asa urang. Padahal nundutan. Terus alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin amin. Itu mudah kedua. Akhirnya maca kuliah dan desanges. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma wa la ana 'abidu. Misalnya termamu cepudak lakum lakum wala anabim wala wala dhalim amin. Tilu kali amin budak langsung ngomong papa emang kalau sholat Jumat rakaat pertama takbirnya tiga kali amin ya cepapana ulang ngomong iya ke sholat cepnya ditukang hadena ayo itu ngomong ajak ajak subhanallah. Maka ramaikan sholat berjamaah la sholat alijaril masjid ila bil masjid. Kenapa saya contohkan sholat? Sebab sholat adalah ngakurkan ruh manusia dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan, sebelum menciptakan alam, Allah menciptakan ruh Muhammad yang ada di dalam kalimah Ahmad.
Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad yang ada di dalam kalimat Muhammad. Sekali lagi, Allah menciptakan ruh Muhammad disimpan di nama Ahmad, dan Allah menciptakan Nur Muhammad disimpan di nama Muhammad. Salat nyambungkan ruh manusia dengan ruh Nabi Muhammad, karena al-qiyam bis-shalah, berdiri di waktu salat, yakhudhu min alif Ahmad, nangtungna keur salat diambil tina alif nalapan Ahmad. Dari kalimat Ahmad itu aya alif, maka alif dijadikan nangtung salat. Warruku yakhudhu min harfu ha min Ahmad, kemudian ruku diambil tina huruf ha lapan Ahmad. Maka ketika ruku eker nyambungkeun ruh urang jeung ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujud yakhudhu min harfi mim min lafzi Ahmad, sujud diambil dari huruf mim yang ada di lafaz Ahmad, kemudian duduk itu diambil dari huruf dal yang ada di dalam lafaz Ahmad. Maka keseluruhanna salat nangtung, ruku, sujud dan duduk itu adalah nyambungkeun ruh urang jeung ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penerjemahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam salat. Subhanallah. Betapa indahnya urang ketika salat nyambung ruh urang jeung ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita percaya kepada Rasulullah, harus percaya kepada para ulama pewaris Nabi, harus percaya kepada para santri selaku pewaris Nabi, cintai ulama. Sehingga Nabi mengatakan, man akromal ulama faqad akromani, wa man akromani faqad akromallah, wa man akromallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghormati ulama, berarti dia memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, berarti memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, wa azzaruhu, muliakan Rasul. Wa azzaruhu, muliakan Rasul. Kenapa? Sebab Rasul adalah mulia. Semua orang mengharapkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang yang meninggal, kemudian malaikat munkar nakir arek nanya sieuneun, sebab eta jalmi nu kakarek asup ka kuburan beuteungna hurung, batur mah tarangna nu hurung, lengana nuhurung perut wudu, imah betengna bercahaya. Ketika perut bercahaya, malaikat munkar nakir takut, buah-buah yute wali ya. Sebab lamun wali ditanya, itu ngabalikeun. Seperti jalmi tukang ngaji Al-Quran, kori man rabuka, malaikat munkar nakir ditanya, hei malaikat munkar, nun paeh yang harapan iya naon? Munkar nakir riweuh, lapor ke Allah, ya Allah ya Rabb. Ada orang ditanya man robuka, malah balik nanya nun paeh yang harapan iya naon? Geus kitu wae ditanya. Bahkan Ma'ruf Al-Karhi ketika ditanya man robuka, Ma'ruf, wa man nabiuka, Ma'ruf, wa ma kiblatuka, Ma'ruf, lapor ke Allah, geus kitu wae ditanya. Iya ayeuna hurung beuteungna, begitu hurung beuteungna munkar nakir sieuneun nanya bisi ieu wali,
akhirnya ngebel gelak ke malaikat mudabbir. Malaikat mudabbir adalah malaikat yang ngurus di setiap daerah, setiap desa, setiap kelurahan. Ada malaikat keliling tiap malam, namanya malaikat mudabbir. Makanya wakil lamun ronda khususon malaikat mudabbir baturan abdi al-fatihah, insyaallah baturan dan pula hayang nempok, sebab lamun nempok kita wakil telengar. Malaikat mudabbir mengatur siapa yang bangun malam, saha anu sarena nyetol, saha anu asok udang dipetik, itu tugas malaikat mudabbir. Tapi malaikat tidak langsung melihat ke dalam rumah, di luhur imah ayak malaikat tiap peting. Tibang malaikat nanya, kumaha hargang? Alhamdulillah imah iyo menggual peting udang baik. Alhamdulillah imah iyo can pernah udang pisan. Ayak catatan. Subhanallah. Munkar Nakir nanya, wahai malaikat mudabbir, ini ada orang Kerawang masuk dari alam yang pana atau alam dunia menuju alam barzah betengah huruf, apakah di Kerawang aya wali? Cik malaikat mudabbir, di desa anu tidak ada wali. Terus kir anu hurung naon? Malaikat mudabbir pun tidak tahu, udah tanya aja. Subhanallah, begitu ditanya, maaf begitu ditanya, man robuka, jawabna lawan bahasa kasar man kejo, man robuka nasi, wama imamuka nasi. Malaikat kaget begitu ditanya nasi, diteliti, lapor ke Allah, ya Rob, ada orang yang meninggal ditanya nasi. Begitu seret diperiksa, oh si orang ieu jalmi maut keur kehadiran muludan kasepuhan dahar. Entah diproses deui langsung dikasurgakeun ku Allah. Mantap ieu teu kabeh kudu dibeakeun. Beakeun kabeh cau naon bae maya. Bahkan cai nu bagus mah dibukaan. Ketika ayah pengajian di muludan, cai dibuka, nu bagus. Ketika beres acara, cai diinum, maka akan masuk ke dalam perut kita 1000 cahaya, 1000 rahmat, dan keluar 1000 penyakit unek-unek ke tetangga. Kan ayah nu unek-unek ke tetangga, ya benar. Nah unek-unek, ya itu. 1000 penyakit akan keluar. Ia dina kitab An-Ni'matul Kubra fi maulidi sayyidi waladi Adam. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakan Rasulullah minimal dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad minimal sapoe-sapeting 1000 mun bisa. Sallallahu ala Muhammad 1000. Siapapun yang punya hajat, arek keur usaha jabatan kerukunan rumah tangga, baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad disebut selawat Jibril, selawat yang pertama kali ada di dunia. Itu selawat Jibril 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad. Saya terima selawat itu dari guru saya, Kiai Ahmad Idris Marzuki. Kiai Idris Marzuki diterima dari Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali dari Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim diterima dari Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan dari Syekh Ad-Dasuki. Syekh Ad-Dasuki dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang kitab Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri diterima dari guru Syekh Sanusi. Syekh Sanusi terima dari Syekh Abdul Karim As-Sarsani. Syekh Abdul Karim As-Sarsani nerima di Imam Al-Ghazali. Terus sampailah ke Nabi Muhammad, terus seret di malaikat Jibril alaihi salam.
maka lewat pengajian saya ijajakan sallallahu ala Muhammad, silakan amalkan sepoi sepeting 1000 kali, insyaallah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan cayina aya tuh cayina kim di panitia, tapi lain yang dijual hiji. Aya cai khusus ke panitia, mangga arek dibagikeun saeutik-saeutik. Cai khusus rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cai rambut Rasul, cai ludah Rasul, cai darah Rasul, kemudian cai bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya di mobil. Insyaallah mungkin dipasikeun ke panitia sabotol. Di panitia sabotol. Rambut aja rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang yang sangat kaya di dalam kitab Irsanul Ibad. Aya jalmi penghar ninggalkeun anak dua. Kemudian harta yang melimpah dan meninggalkan 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah orang tuanya wafat, dibagilah harta tersebut. Harta seluruhnya diambil oleh kakaknya, kemudian adiknya cuma ngambil 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi zamanin qarib, tak lama itu sampai setahun, anu nyepeng eta rambut Rasulullah adina menjadi orang kaya, kemudian lanjutna menyandak harta, hancur kehidupannya. Setelah itu adiknya menjadi orang yang kaya, gancang ceritana geus morot paeh we lah. Begitu maut, seluruh para wali-wali Allah ngimpi kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, sampaikan kepada seluruh umat, kalau ada hajat apa saja, datangi kuburan yang memegang rambut Rasul itu. Lewat situlah tawasul, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk hajatnya. Nah itu jarahnya. Imah rambut Rasulnya dibawa ke kuring, dibawa ke imah langsung dicelupkan. Cainah ayah akan dihadiahkan insyaallah sabatol. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan darahnya di dalam kitab Asyifa. Ketika Nabi Muhammad perang Uhud, pelipisnya ia kena tumbak. Begitu kena tumbak, seret berdarah-darah, disedot darahnya ke Sinan, ke sahabat Sinan. Begitu disedot, kata baginda Rasul, buang ke tempat yang aman sehingga tidak ada yang tahu bahwa darah itu adalah darah saya. Mangkatlah Sinan. Begitu mangkat, balik dari ya Rasulullah sudah aman. Dibuang kemana darahku? Insya Allah tidak akan ada yang melihat. Emang dipicin kemana? Ke dalam perut. Maka cek baginda Rasul, Sinan, Anda, jasad Anda haram tersentuh api neraka karena di diri Anda ada darahku. Subhanallah. Bahkan Umi Hani lebih lucu. Umi Hani di dalam kitab Sifat pernah dipanggil oleh baginda Rasul, ya Umi Hani, hadir. Aya naon ya Rasul? Tolong buang air yang ada di bawah tempat tidur. Jadi aya kaleng, kemudian urang mah kaleng cet lah gitu. Tolong buang. Umi Hani senyum. Kunaon senyum-senyum Umi Hani? Cek Umi Hani, ya Rasulullah, air itu udah habis diminum sama saya. Astagfirullah Umi. Ada apa ya Rasul? Itu air kencingku. Kata Umi Hani, saya baru tahu minuman selejat apa yang saya minum dari kaleng itu. Maka Umi Hani dikatakan, engkau haram masuk neraka, haram tersentuh oleh api neraka karena di diriku ada air, ada darahku. Subhanallah. Itu nguatkan bahwa ayat cai sudah tercampur oleh darah Rasulullah, air ludah dan bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro bekas wudu Rasul, bekas wudu salaki we, lamun diinum ku ibu bahaya. Bapak wudu terus diinum wudu bekas ku pamajikan, telila pasti pamajikan ngomong, Pak, bisi arek kawin mah mangga abdi ridho. Ya rahasia bapak-bapak bisa yang kawin deui wudu tandean. Berekeun ke pamajikan.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah wa'azzaruhu ngagungkeun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wanasoruhu nulungan Rasul, insyaallah mau dibahas. Yang keempat wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, berpegang terus kepada Al-Qur'anul Karim. Ada empat pilar jalan menuju kebahagiaan. Iman yang kokoh kepada Allah dan Rasul, muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulungan Rasul lewat menyampaikan dakwah-dakwahna. Nuka opat, selalu berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun, maka orang tersebut menjadi orang yang bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kurang dan lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mun ibu jeung bapak kurang puas, abdi leuwih kurang puas. Margi memang ngomongna kieu ayeuna. Mudah-mudahan ke depan saya sehat, bisa bertemu kembali di tempat yang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.